Untuk penggunaan pertama kali, kita lakukan dengan penutupan keran air sumber masuk. Pastikan kerannya sudah posisi tertutup, dan pastikan juga tuas dari TriWeb RFV ini di posisi backwash. Setelah tuas di posisi backwash, kita buka lagi stop kerannya. Dan sekarang air sedang bekerja untuk menguras dan keluar dari saluran backwash. Kita tunggu sampai 10 menit. Kemudian tuas kita pindahkan ke bilas atau rinse. Kalau ternyata air masih kurang jernih, setelah 10 menit kita rinse atau bilas, kita bisa pindahkan lagi ke posisi kuras atau backwash. Seterusnya 10 menit per 10 menit sampai akhirnya kita yakin airnya jernih. Setelah kita dicek di rinse lagi airnya sudah jernih, baru kita bisa memindahkan tuas ke posisi filter atau kita menggunakannya. Dan untuk perawatan atau backwash, yang pertama kita tutup dulu stop kerannya, terus kita tarik tuas yang media silika ke posisi backwash. Otomatis air tidak akan mengalir ke tabung mangan.